awal-awal tadi Ustazah mulakan, zaman yang paling seronok adalah zaman belajar. Kalau kita macam Ustazah sekarang umur 37, terakhir Ustazah belajar secara formal 2 tahun lepas lah masa siapkan masters. 3 tahun lepas. Sebab apa? Bila kita menempuh alam belajar secara formal ini, kita pertamanya contohlah 2 tahun kita belajar, contohnya 3 tahun ataupun 4 tahun kita belajar. Dalam tempoh tersebut anak-anak Ustazah sekalian, kan kalau di universiti nak habis degree 4 tahun contohnya. Dalam tempoh ini subhanallah, Allahu akbar, kita sedang meniti jalan-jalan menuju ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itu Ustazah suka berpesan kepada ibu ayah, kepada ibu ayah ada anak-anak sama ada di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah ataupun di universiti. Ustazah pesan pada ibu ayah, sabarlah dengan anak-anak kita yang sedang meniti jalan menuju ke syurga Allah ini. Ujian mesti datang banyak. Anak tu tiba-tiba lemah semangat, anak tu rasa down, tiba-tiba anak ni tak skor, tiba-tiba dia kata dia nak berhenti. Macam-macam lah ujian. Tiba-tiba dia leka dengan maksiat, dia tak fokus, Masya Allah. Mula-mula dia nak cuba sambil-sambil tu bisnes, tapi bila dah terlibat bisnes, dia dah seronok, dia dah mula dah pegang duit banyak, akhirnya dia rasa dah tak berminat dan kurang bermotivasi untuk belajar. Cabaran subhanallah dalam tempoh anak-anak kita menuntut ilmu daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampailah ke universiti ataupun di kolej, ibu bapa dalam tempoh ini perlu sangat kuat hubungan dengan Allah, berdoa dengan Allah. Bila anak kita ditimpa ujian, kita perlu bersama-sama dengan anak untuk menempuhnya. Bukannya ibu ayah ni bila dengan anak-anak yang tengah belajar, mak nak markah kena dislist. Contohlah kan. Nak ni sekian. Ni hafal ni, ikut target ni. Kalau boleh hafal cepat-cepat tak. Tapi ibu bapa soalannya bersama-sama dalam perjuangan anak tersebut. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang bermaksud, barang siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Hadis ini adalah riwayat Muslim, hadis yang sahih 4867. Panjang lagi hadis ni, nanti saya akan bacakan. Subhanallah, Nabi memulakan hadis ini dengan kalimah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, Allah akan permudahkan baginya menuju, Allah akan memudahkan baginya jalan-jalan menuju ke syurga. Allahu Akbar. Bayangkan ya, ibu ayah sekalian, anak kita di sekolah rendah, anak kita di sekolah menengah, kadang kita tak perasan. Setiap hari yang dia berjalan tu, setiap hari yang dia tempuh itu, dia sedang menempuh, Allah sedang membukakan jalan-jalan menuju ke syurga. Dia sedang menempuh jalan ke mana? Jalan ke syurga Allah. Sebab itu kita akan menghadapi ujian, cabaran, begitu banyak yang akan dihadapi oleh anak-anak kita dan akan dihadapi oleh kita sendiri, Masya Allah. Sebab itu kadang-kadang bila kita jumpa pada pelajar ni kan, kita kata, "Ya Allah, untungnya kamu, Masya Allah. Kenapa Ustazah untung? Kamu belajar stres tak? Stres Ustazah." Ustazah macam tak clear, minta maaf. Tak clear ke? Jelas. Okay, clear. Okay. Subhanallah. Jadi, para muslimin, muslimat sekalian, anak-anak Ustazah sekalian, kat mana tadi? Bila Ustazah jumpa para pelajar, tak kiralah sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, contohnya, Ustazah tanya, belajar susah tak? Susah Ustazah, stres lah, banyak kerja sekolah. Budak-budak sekolah rendah jawab, budak-budak sekolah menengah. Stres lah, asyik kena marah dengan cikgu. Stres lah, mak ayah gini. Kemudian biasanya Ustazah akan kata, memang susah kamu belajar, cabaran banyak, ujian banyak. Sebab apa? Sebab kamu sedang menempuh jalan-jalan ke syurga. Dia pun tertanya, kenapa pula Ustazah? Ustazah pun tanya balik, nak dapat syurga Allah susah ke senang? Susah Ustazah, payah. Jadi kalaulah kamu ni meninggal ni, kamu mati dalam tempoh kamu menuntut ilmu ni,
Kamu sebagai sekolah, pelajar sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, pajunisti ke, kamu dikira sebagai mati syahid kerana jalan menuntut ilmu adalah jalan jihad. Sebab itu kamu akan diuji dengan stres, dengan tekanan, hilang motivasi. Sebab apa? Para penuntut ilmu, para pejuang ni, orang yang sedang berjihad ini, dia datang cabaran ujian tu daripada siapa? Hawa nafsu, subhanallah. Hawa nafsu tak suka kita menuntut ilmu. Hawa nafsu memang tak suka kita menghafal Al-Quran, kita nak buat yang terbaik, nak jaga adab dengan guru, apa semua. Hawa nafsu tak suka tu. Tapi kita lawan hawa nafsu kita. Kemudian siapa lagi musuh kita? Musuh kita syaitan, subhanallah, yang sentiasa ingin menggagalkan tujuan ataupun matlamat kita belajar dan sebagainya. Yang ketiga, siapa lagi musuh kita? Iaitu manusia-manusia yang melakukan kedengkian. Manusia yang mungkin benci, manusia-manusia berniat jahat dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik.